بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد مسلمين dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 12 Ramiul Awal 1446, bersama dengan 16 September 2024, kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab tafsir Surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah, ayat yang kita baca hari ini iaitulah ayat 15 dan ayat 16. Ayat ini sekali lagi menceritakan kepada kita tentang seruan Allah SWT kepada Ahlul Kitab. Seruan Allah Taala kepada siapa? Kepada Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara. Dia panggil satu kumpulannya, nama dia kumpulan Ahlul Kitab. Sebab apa? Dua-dua tu ada kitab. Yahudi ada Taurat, Nasara ada Injil. Allah SWT seru kepada mereka, menjelaskan bahawa Allah Taala telah bangkit seorang Rasul. Aku telah hantar kepada kamu seorang Rasul, iaitulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kamu telah kenal dia. Kamu sudah tahu dia, dari mana keturunan dia, asal dia, mari mana, mu tahu dah. Maka kalau kamu tak nak beriman lagi, bukan salah kita, tapi salah kerah kepala puak-puak Ahlul Kitab yang engkar, yang tidak mahu tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala juga nyatakan bahawa tadja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Jadi aku hantar kepada kamu dua. Yang pertama, siapa dia hantar? Nabi SAW, bersama dengan dia kitabun mubin, iaitulah Al-Quran yang mulia. Al-Quran yang mulia. Jadi ini dia panggil peranan Al-Quran yang begitu besar. Allah Ta'ala hantar mari Al-Quran yang mulia. Al-Quran ini menjelaskan kepada manusia apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam kitab Taurat dan Injil sekali. Nah, maknanya Quran ni dipanggil muhaimin, menjadi pengawal kepada kitab-kitab yang terdahulu. Maka Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka daripada gelap kufur kepada cahaya iman, dan Allah Ta'ala tunjukkan mereka ke jalan yang diredainya. Kita kata alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Itu ayat yang kita baca hari ini. Jadi alhamdulillah, pada hari ini juga 12 Rabiul Awal, tajuk kita juga tentang kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah untuk ulang kaji. Nah, tuan-tuan kena ingat, bila kita sebut tentang tarikh sejarah dalam bab muraja'atus sirah, ulang kaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tarikh ini, tarikh 12 Rabiul Awal adalah merupakan tarikh keramat. Sebab apa? Nah, cuba kita tengok. Yang pertama, dia berkait dengan tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan hal ini, tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disepakati adalah tahun gajah. Semua boleh katakan, ahli sejarah kata tahun gajah. Tahun gajah. Dan bulan yang disepakati adalah bulan Rabiul Awal,
Jadi Nabi kita lahir pada bulan Rabiul Awal, tahun gajah, dan juga pada hari Isnin. Hari Isnin. Cuma ulama berbeza tentang tarikh. Ulama berbeza tentang apa? Tentang tarikh. Ada ulama yang mengatakan tarikh dia iaitulah 12 Rabiul Awal tahun gajah. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Inilah pendapat Ibnu Ishaq. Pendapat Imam Az-Zahabi dan At-Tabari. Satu. Yang kedua, 9 Rabiul Awal bersamaan dengan 20 April tahun 571. Yang juga tahun pertama serangan tentera bergajah. Mana tahun gajah ni? Tadi sudut tahun gajah, tahun gajah. Pendapat ini ramai ahli-ahli sejarah. Ahli-ahli sejarah dan juga ahli falak. Dia gabung sekali, ahli sejarah dan ahli falak. Karena itulah Syekh Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri dan ahli falak terkenal Mahmud Basha mengatakan bahawa tarikh itu tepat dengan 20 April itu sama dengan 9 Rabiul Awal. Ada pendapat yang ketiga kata 2 Rabiul Awal. Ini pendapat Al-Waqidi. Ada pendapat kata 8 Rabiul Awal, ini berdasarkan pendapat dalam Sifatul Safwah, pendapat Ibnu Abdul Bar Al-Nawawi dan juga Al-Baihaqi. Maknanya tarikh ada 4 tarikh. Karena itulah dalam masalah ini bila-bila ya, kalau kita nak ingat sejarah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya boleh. Cuma mengikut majoriti ulama, majoriti ulama yang masyhur di kalangan ahli sejarah ialah tarikh kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab dia ni, dalam kitab Tahzibus Sirah yang saya usahakan terjemahan ini, mengatakan bahawa tarikh wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah pada, tengok ni, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada waktu duha hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11. Jadi ini dipanggil ni dalam kitab Tahzibus Sirah. Kitab Tahzibus Sirah ni ringkas, sebab tu saya panggil kitab mampu milik berani baca. Dia punya istilah ya, mampu milik berani baca. Sebab apa berani baca? Sebab kecil je dia punya saiz. Kalau saiz besar, mampu milik, tuan-tuan ada duit untuk beli. Tapi baca ada berani, kurang berani baca. Sebab apa? Sebab besar. Jadi kita ambil kitab yang mampu milik berani baca. Demikian juga Al-Imam Ibn Hajar juga meletakkan bahawa tarikh wafat Nabi iaitulah pada duha hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11. Jadi umur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Itulah orang panggil murajaah sirah ataupun dia panggil ulang kaji sejarah. Jadi tuan-tuan kena ingatlah, ulang kaji sejarah ataupun disebut dengan nama murajaah as-sirah. Jadi kita ini dari sudut ilmu. Dari sudut ilmu para jemaah sekalian, itulah tarikh yang ada pada kita yang perlu kita belajar dan kita hayati insya-Allah. Baiklah, kita sambung pelajaran kita dalam tafsir surah Al-Maidah ayat 15 dan ayat 16. 15 dan ayat 16. Kita mula dengan baca ayat. Baik. Para jemaah, para pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 201 Jawi 201. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir.
Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam ويخرجهم من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Balik kepada terjemahan. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Allah Ta'ala panggil ayat ni direct khitab kepada siapa? Kepada ahlul kitab. Kenapa? Ya, tengok munasabah. Munasabah di antara ayat 14, ayat 15 ni dengan ayat sebelum dia. Lamma zakarallahu ta'ala 'anil yahudi wan nasara naqdal 'ahd. Tengok dalam ayat-ayat yang lepas kita dah bincang tentang Yahudi dan Nasara telah membatalkan perjanjian. Wa dahadha hujjatahum. Allah Ta'ala dah condemn, batalkan hujah-hujah mereka. Dia panggil hujah tak pakar. Wa waddaha ukzubatahum. Allah Ta'ala juga telah menjelaskan pembohongan mereka dan dakwaan-dakwaan palsu mereka. Dia kata apa di antara dakwaan dia? Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Eh, tak malu muka. Puan-puan ahli kitab dia kata kami ni abna'ullah, anak Tuhan dan makhluk yang disayangi oleh Allah. Oleh kerana mengaku mu ni orang disayangi oleh Allah, maka Allah Ta'ala tuju pada mereka, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, orang yang ada kitab, wahai orang yang ada kitab, kalau mu ada kitab ikutlah. Aku dah nak dalam kitab Taurat mu sudah ada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab Injil sudah ada perkhabaran daripada Nabi Isa akan kedatangan Nabi yang terakhir selepas daripada Isa, iaitulah Ahmad. Nah, dia dalam kitab dia, dalam kitab dia Nabi kita nama Ahmad. Yang pentingnya Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari beriman. Dah dakwah sangat muni ikut Tuhan, orang kesayangan Tuhan, berimanlah. Jangan duduk main-main. Itu mana ayat ni lebih kepada khitab kepada ahli kitab supaya mereka buka mata. Macam kita ni juga. Saya ni minat kepada ustaz ni, contohnya gini. Dah kalau dah suka dengan ustaz mari belajarlah. Ni tak tanya minat selfie je. Ramai kita ni jumpa ustaz selfie. Ustaz mula mengajar, dia press kereta pergi. Kita kata ini kepincangan besar yang berlaku dalam dunia hari ni. Dah waktu orang kuliah dia lari. Waktu jumpa ustaz mau selfie. Kita kata ilmu tu bukan dengan setakat selfie lah. Dia tak tahu begitu. Ya, tak boleh nak tangkap budak mudah-mudah gitu. Tidak. Allahu Akbar. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita di dunia, aman di akhirat, insyaAllah. Baiklah. Itu munasabah. Kita pergi kepada tafsir ayat. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna. Wahai ahli-ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami. Rasuluna. Allah Ta'ala nisbahkan, idhafakan kepada dia. Rasul aku. Rasul kami, bukan Rasul lain. Sebab Rasul tu boleh pergi jauh-jauh. Rasul siapa? Rasul Rum, Rasul Parsi. No, Rasuluna utusan kami. Iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kija? Kija Rasuluna tu apa? Yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Tugas dianya, kedatangannya untuk apa? Dengan menerangkan kepada kamu banyak
dari keterangan-keterangan dan hukum-hukum yang telah kamu sembunyikan dari kitab suci yang ada di tangan kamu. Yahudi cara Yahudi, Nasara cara Nasara. Ai ja'akum, telah datang kepada kamu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuzhiru katsiran mimma kuntum taktumunahu 'anil nas, dia telah menzahirkan kepada kamu apa yang kamu sembunyikan dari manusia. Wa yuwaddih, dan menjelaskan apa yang telah kamu putarbelikkan, baddaltumu, yang kamu dah tukar, wa harraftumu, yang telah kamu pesongkan, wa abwaltumu, yang telah kamu takwilkan, ala ghairi wajihi al-murad, bukan mengikut kehendak Allah Ta'ala. Dia tafsir ayat-ayat dia, Taurat ikut nafsu. Gen Nasara tafsir ikut NG dia, ikut nafsu. Maka Quran betul balik channel. Kerana itulah Al-Quran terkenal dengan nama Muhaimin. Muhaimin maknanya kitab yang mengawal kitab-kitab yang terdahulu. Nabi SAW sendiri telah memperbetulkan segala kesilapan, pembohongan, penyelewengan yang dibuat oleh Al-Kitab, maka mereka telah selewengkan. Maka dibetulkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda pelajar-pelajar. Wa mimma kanu yukhfuna min ahkami Taurah, di antara isu ataupun isi Taurah yang disembunyikan oleh Al-Kitab Yahudi khususnya, ada beberapa perkara. Tanda. Yang pertama, hukmu rajm az-zanil muhsan, hukum rejam ke atas penzina muhsan. Mana orang ni pernah berkahwin, dia sudah berkahwin, dia tahu dah apa itu perkahwinan, tiba-tiba dia pergi zina dengan orang lain, maka orang ni sama dengan undang-undang Islam, rejam hukum dia. Allahu Akbar, hukum dia rejam sampai mati. Dua, di antara penyelewengan ahlu kitab, ma akhfahu al-yahud, apa yang telah disembunyikan oleh Yahudi daripada sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab mereka. Sifat Nabi dah jelas, Allah Taala sudah jelaskan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sembunyikan. Dua. Tiga, wa inkaruhum annahum ya'rifun annahu huwa ar-rasulul muntazar, mereka ingkar, mereka tak terima, mereka putar belik bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rasul yang ditunggu-tunggu. Allah Taala sebut dalam Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, ahlu kitab dia kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sifat-sifat dia yang ada dalam kitab mereka sebagaimana mereka kenal anak. Kita kenal anak kita, muka gini, warna gini, saiz tinggi rendah macam ni, wataknya begini. Mereka, Allah Taala kata, mereka kenal watak Nabi yang Allah Taala telah gambarkan dalam kitab mereka, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Masya-Allah, tabarakallah. Tapi apa boleh buat? Mereka telah menyeleweng. Di antara penyelewengan Nasara, dia lebih kurang ya sambungan dia. Katmun Nasara bisyarat Isa bin Maryam, orang ya Nasara pula sembunyikan khabar gembira yang telah disampaikan oleh Nabi Isa AS tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Isa dah beritahu, ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, akan datang Rasul yang lantas lepas daripada dia, nama dia Ahmad. Nama apa? Nama Ahmad. Dalam kitab Injil, nama dia Ahmad. Banyak lagi lah siri-siri penyelewengan yang dibuat oleh ahlu kitab. Namun ini contoh yang disenarai pendek oleh para ulama Islam tentang kejahatan
yang dibuat oleh Yahudi, maka kedatangan datang Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kamu apa yang kamu sembunyikan. Hak kamu sembunyi, Nabi dedahkan balik. Al-Quran datang dengan membongkar kejahatan, penyelewengan dan juga apa yang disembunyikan. Orang Kelantan kata apa yang disusut. Nah, Kelantan ni kalau kata susut, mana sembunyi. Bukan susut nilai saja, sembunyi fakta. Itu dia panggil susut. Mau susut apa tu? Kita kata susut apa? Kita saham pun tak ada. Apa susut nilai? Lah, susut mana sembunyi. Nah, itu dia panggil kedatangan siapa dia? Yahudi yang begitu jahat. Yubayyinu lakum kasiran mimma tukhfuna minal kitab wa ya'fu an kasir. Dengar ni, Allah kata wa ya'fu an kasir, dan ia memaafkan kamu dengan tidak mendedahkan banyak lagi perkara-perkara yang kamu sembunyikan. Maknanya Allah kata banyak lagi, aku sebut sikit. Ai wa yatruku dhikra katsirin mimma kuntum mimma katamtumuhu, dan aku tinggal sebutan, menyebut banyak lagi apa yang kamu sembunyikan. Wa ghayyartum, apa yang kamu selewengkan, putarkan fakta. Mimma la faidata fi bayanihi, daripada perkara yang tak ada faedah lah nak sebut di sini, buat panjang senarai aja. Jadi Allah kata, tapi yang besar tadi ada, sembunyi fakta tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembunyi hukum yang terlibat dengan hudud dan jenayah, dan beberapa perkara lagi yang disembunyikan. Allah kata ya'fu an kasir, aku tak nak sebut lagi banyak lagi penyelewenganmu. Kalau sebut panjang pula Quran ni, kita kau duk baca cerita kejahatan Yahudi ya. Cukup isyarat kepada Yahudi ni penyeleweng, pemutar belik fakta, penyembunyi maklumat. La haula wala quwata illa billah, cukuplah tu. Cukuplah dia punya kejahatan, kebejatan Yahudi dengan beberapa senarai yang ada pada yang telah kita sebutkan itu. Allahu akbar. Tanda pelajar, ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Al-An'am, suratu Al-An'am ayat 91. قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا. Katakanlah, siapa yang menurunkan kitab yang telah dibawa oleh Nabi Musa AS, Taurat, membawa cahaya petunjuk pada manusia, yang kamu jadikan dalam karatis, dalam kertas yang ditulis, lembaran. Tubdunaha, tengok, kamu telah tukar maklumat yang asli. Wa tukhfuna katsira, kamu sembunyi banyak lagi maklumat. Ini Allah Ta'ala dedahkan dalam surah Al-An'am, huraian kepada ya'fu an katsir. Tuhan kata banyak lagi, aku tak nak sebut je. Macam kita inilah, bila kita buat tuduhan kepada orang, kita tuduh yang besar-besar je lah. Nah, penyelewengan, pemerdagangan manusia contohnya, apa saja, tapi banyak lagi. Kalau nak bongkar semua, panjang senarai. Itu ayat Tuhan kata, wa ya'fu an katsir. Tuhan kata, aku tak nak sebut banyak lagi tu. Cukup kita ambil yang besar-besar. Allahu Akbar. Allah. Baik. Ayat seterusnya. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran. Cahaya di sini, ada ulama kata Quran, ada yang kata Nabi Muhammad SAW. Tengok dalam kitab pimpinan, Tuan Syekh kita pilih dalam kurungan Nabi. Nur, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan Nabi besar,
peranan dia, tanggungjawab dia yang diperuntukkan oleh Allah Azza wa Jalla, khususnya setelah dilantik menjadi rasul. Karena itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia tak ambil tarikh kelahiran Nabi. Dia tak ambil tarikh kelahiran Nabi sebab tadi khilaf ulama 12/9/28. Sahih 8 pada Rabiul Awal tahun Gajah dan hari Isnin, naam jelas. Cuma tahun tu berbeza-beza. Sebab Umar ketika berbincang dengan para sahabat nak letak tahun Hijri, nak letak tahun takwim pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu mana? Kalau kita mula dengan kelahiran Nabi, dia panggil jadi nostalgia, sebagaimana umat Nasara yang meletakkan tarikh Masihi sekarang ini 2024 itu tarikh kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, Isa tak apalah, daripada awal lagi mukjizat, daripada awal lagi mak dia mengandung mukjizat. Allah Taala rakamkan dalam surah Maryam dan surah-surah lain juga menceritakan tentang perjalanan hidup Nabi Isa alaihissalam semenjak dia dilahir, bukan lahir, semenjak dia mengandung, dia dikandung oleh mak dia, itu sudah jelas. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata di para ulama, kita mula dengan kebangkitan Nabi umur 40. Tapi kenapa Sayyidina Umar memilih hijrah? Bila dalam perbincangan ada cadangan kita mula kelahiran. Jadi kata di Umar, kita tak mau agama kita ni alam nostalgia aja macam pengikut Nabi Nasara kepada Isa. Kita ambil daripada kebangkitan. Kebangkitan tidaklah terserlah lagi agama yang mulia ini. Duduk berlega di kalangan orang Mekah ya. Beberapa orang yang datang mari haji, kemudian orang Madinah yang menyokong. Tetapi bila Nabi kita berhijrah, kata Umar, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil, yang memisahkan antara hak dengan batil, hijrah. Maka kerana itulah hikmah, rahsia, kenapa Umar memilih takwim bagi umat Muhammad SAW ini bermula dengan tahun Hijri. Tahun ini sudah berapa? 1446. Maknanya sudah 1446 tahun hijrah Nabi. Sambung 13 lagi bermula kenabian. Jadi kita sudah ada 46 berapa ni? 57. Jadi jadi 1457. Nah, betul. 46 campur 13. Mana ahli matematik ni? Maknanya sudah 1400 betul. 46 campur 13. Ada bukan beli betul. 459. Betul. Jadi 1459 tahun kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan, 1446 hijrah. Jadi Umar memilih hijrah. Lish, kenapa? Li'anna, kata Umar, li'annal hijrata tufarriqu bainal haqqi wal batil, hijrah yang memisahkan antara hak dengan batil. Jadi alhamdulillah pada jemaah sekalian, itulah takwim bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelaslah kepada kita. Alhamdulillah. Kebetulan hari ini pula hari sedih. Sebab apa hari sedih? 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Hari ini hari Isnin. Ingat, hari ini adalah tarikh kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas, yang dipilih oleh majoriti ulama. Sebab itulah kata orang, dalam gembira ada tangis, dalam gembira ada tangisan. Ada orang kata, kenapa kak Abu Anas suka sebut tarikh kematian? Sebab semua orang sebut kelahiran, saya sebutlah mati. Kalau tidak, tuan, berapa tempat saya kita pergi ceramah, kita tanya bila tarikh wafat Nabi, tak ada orang ingat. Kenapa tak ingat? Duk ingat kelahiran ke? Sebab apa kelahiran? Cuti. Tu hak rendah, perangatlah cuti tu. Hak besarnya kerana gembira dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena ingat di dalam gembira ada duka. Dalam kita duduk suka, kita kena ingat hari ni hari wafat Nabi. Hari 12 Rabiul Awal ini hari yang para sahabat menangis pada saat itu, sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tak boleh terima pada peringkat awal, sehingga ditenangkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar kata apa? Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Muhammad itu seorang rasul
yang telah berlalu berapa ramai rasul sebelum daripada dia? Beratus, ada kata 300 lebih. Kalau nak kira nabi, beratus 1000 lebih. Jadi itu suasana. Jadi ayat kita ini kena pada tempat kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tepat dengan tarikh kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi yang pertama sekali ulama kata dua pandangan, ada kata dalam kitab tafsir kita ni, kitab pimpinan dia pilih qad ja'akum nurun. Qad ja'akum minallahi nur, telah datang kepada kamu dari Allah Taala cahaya kebenaran, iaitu lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama kata tafsir apa ni Quran, ada kata nabi. Sebab apa? Wa kitabum mubin, dan sebuah kitab Al-Quran yang jelas nyata keterangan. Jadi kalau kata pandangan yang mengatakan nur itu nabi sallallahu alaihi wasallam, menarik sebab selepas daripada itu kitabum mubin. Nah, jadi nabi solat dan kitab. Kalau kata kitab Quran, jadi dua kalilah Quran. Tak ada masalah. Nur, apa kerja nur? Kitabun mubin, kitab yang menjelaskan. Jadi boleh juga. Alhamdulillah. Dua pandangan ulama relevan dua-dua tu. Boleh terima dua-dua. Ayat tengok tafsir. Ayat qad ja'akum ya ahlat taurati wal injil minallahi ta'ala al-Quranul Karim ataupun ar-rasulil karim, yang Allah Taala turunkan ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya, dia panggil cahaya yustadau bihi, cahaya yang di apa ni, yang Allah Taala beri kepada kita, cahaya yang Allah Subhanahu Taala anugerahkan kepada kita para jemaah sekalian, inilah di antara yang perkara yang besar. Allahu Akbar. Kitabun mubin, kitab yang memperjelaskan, cahaya yang menjelaskan, mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, daripada zulumat. Apa nama zulumat? Daripada kegelapan kufur syirik kepada cahaya iman. Syirik ni, kufur ni gelap. Kufur tu gelap, dia panggil gelap. Cahaya tu, iman tu cahaya. Ingat balik, kufur tu gelap, iman tu apa? Cahaya. Jangan. Maksud tu dia kata minaz zulumati ila nur. Tengok dalam ayat yang akan datang ini. Jadi alhamdulillah, khija Nabi SAW menjelaskan kepada manusia ma'alimut tauhid, jalan-jalan tauhid, ataupun Quran tu sendiri menjadi penerang kepada manusia kepada jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa kitabun mubin, dan kitab yang menjelaskan hukum hakam, halal haram, betul salah kepada manusia. Kita kata alhamdulillah, dua-dua Allah merupakan dua perkara yang besar. Nabi SAW dan Al-Quran Allah merupakan dua perkara yang besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada umat ini. Alhamdulillah, kata alhamdulillah. Maka para jemaah sekalian, kita berpindah kepada ayat yang ke-16. Apa Ta'ala Allah Ta'ala nak nyatakan kepada kita dalam ayat 16 ni? Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulassalam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allahu Akbar. Dengan Al-Quran itu, jadi tadi tafsir yang pertama dia panggil Al-Quran. Qad ja'akum minallah nur, yakni Al-Quran. Ada juga yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kitabum bitu Quran. Yang penting dua-dua tu pembawa hidayah yang diutuskan oleh Allah, yang dikirim oleh Allah kepada siapa? Kepada hamba-Nya, bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok dia punya terjemahan. Allahu Akbar. Yahdi
dan dengan Quran itu Allah menunjukkan jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada manusia siapa yang mengikut keredaannya. Orang ikut keredaan Allah Azza wa Jalla, dan dengannya Allah keluarkan mereka dari kegelapan kufur, dari kegelapan kufur kepada apa? Kepada cahaya iman. Kita hari ini yang kita bimbangnya iaitulah tentang apa? Tentang kita nak duduk di bawah cahaya iman kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Jangan duduk hak lain. Pada cahaya iman. Yang terang benderang. Allah Ta'ala sebut yang terang benderang, yang terang benderang dengan izin Allah Azza wa Jalla, dengan izin Allah Azza wa Jalla, dan dengannya juga Allah menunjukkan mereka ke jalan siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Mau nak jalan betul, ikut Al-Quran. Baik, kita pergi pada tafsir. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulassalam, ay yursidullahu azza wa jalla wa yusaddidu bihazal Quran al-Karim. Allah Ta'ala tunjuk, Allah Ta'ala pimpin dengan Al-Quran al-Karim ini, mani betara buluga mardatillahi ta'ala, siapa yang mencari nak sampai kepada keridaan Allah Ta'ala, dan mereka apa dia, aqbala alihi, dan mereka ikut Al-Quran. Wa aslama, mereka masuk Islam. Wa amana billahi rabba, dan mereka beriman dengan Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, Muhammad sallallahu alaihi sebagai nabi. Maka Allah Ta'ala tunjuk kepada jalan yang benar mengikut syariat Islam yang mulia yang suci ini. Allati fiha an-najah, siapa dia ikut Quran, siapa dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia ikut petunjuk Al-Quran, maka inilah jalan yang selamat, ia menyampaikan mereka ke keredaan Allah Azza wa Jalla, ia menyampaikan mereka ke syurga yang mereka telah bersihkan diri mereka daripada afat, daripada penyakit-penyakit, daripada segala perkara yang membinasakan. Kita kata selamatlah kita orang yang ikut Nabi dan ikut Al-Quran, alhamdulillah. Apa lagi kelebihan? Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi iznihi, ai siapa dia ikut jalan yang siratul mustaqim, jalan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan hidayah yang dibawa oleh Al-Quran, maka Allah Ta'ala keluarkan mereka daripada kegelapan kufur dan syirik dan maksiat kepada cahaya iman, cahaya keyakinan, kepada ketaatan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah Ta'ala tunjuk mereka ke jalan yang benar, jalan yang lurus, yang tidak ada bengkang-bengkok, tidak ada penyelewengan ke sana ke sini. Kita kata alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan kata alhamdulillah. Itulah nikmat anugerah yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Kita kata alhamdulillah. Baik, tamatlah perbincangan ringkas kita. Sekarang kita pergi mencari 5 faedah daripada ayat yang mulia ini, insya-Allah. 5 faedah. Yang pertama, tulis yang pertama. Ya ahlul kitab, ya ahlul kitab, buah-buah ahli kitab. Jadi Allah Ta'ala panggil satu kumpulan, ya ahlul kitab. Fi iltifatun ila khitabil fariqaini, dia nak panggil dua kumpulan, Yahudi dengan Nasara. Tapi kenapa dia panggil satu? Ya, dia tak kata ya ahlul kitabain, orang yang ada dua kitab tu, Taurat dengan Injil. Tapi Allah Ta'ala guna satu je, ya ahlul kitab. Nak panggil dua sebab wahadal kitab,
Allah Ta'ala sebut satu je kitab, ma'a anna likulli fariqin kitaban, dua kumpulan, setiap kumpulan tu ada kitab. Tapi kenapa Tuhan panggil satu je? Li'annahu arada jins al-kitab. Allah Ta'ala sebut, mu ni ada kitab. Tak kira lah Taurat ke Injil, mu ada kitab. Bila ada kitab, buka mata, dengar, eh lain. Orang yang tahu dah, dengar tak tahu. Contohnya, ini orang yang kita dah bagi arahan. Kamu, pegawai-pegawai kita ni, hari ni, mu kena buat, itu ni buat, buat begini. Tiba-tiba, tak buat. Ini kumpulan yang kedua, langsung tak ada maklumat. Tidak ada, tidak menerima sebarang arahan. Lain tak lain kita marah. Marah. Yang ni tak tahu, tak apalah. Sebab dia tak tahu. Awak hak tahu ni kenapa tak buat? Kenapa tak ikut arahan? Nah, itu kemurkaan kepada orang yang tak buat. Orang yang tak ikut lebih dahsyat. Maka ahlu kitab dia tahu dah sifat Nabi. Tadi kita dah sebutkan. Ada beberapa empat perkara isu tadi. Sembunyikan sifat Nabi. Tak bagi tahu bisyarah yang Nabi Isa bagi tahu, sembunyikan hukum hakam, putar belik maklumat, dahsyat. Itu sebab tu Allah Ta'ala guna ya ahlal kitab, dia tak guna perkataan ya ahlal kitabain, dua kitab tak payah, guna satu ya. Allahu akbar. Ini dia panggil uslub al-Quran hakim, dia tak payah cakap banyak, cukup dengan satu cerita tapi ada dua maklumat yang sangat besar. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Ah, tengok. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Telah datang kepada kami, kepada kamu rasuluna, utusan kami. Kata di para ulama tadabbur, rif'atu sya'nin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat ini menunjukkan kepada tingginya darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menunjukkan kepada apa? Tingginya darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Allah Ta'ala sebut rasuluna, rasul kami, utusan kami. Fa inna idafata risalati ila Allah, mana Allah Ta'ala sandarkan risalah ini kepada Allah Ta'ala, rasuluna, idafatu tashrif, dia panggil satu sandaran penuh kemuliaan. Kita aku, rasul aku, kenapa kamu ingkar? Nah, itu dia panggil bahasa uslub Al-Quran yang cukup tinggi. Jadi kerja nabinya apa dia? Kerja nabi apa dia? Yubayyinu lakum, menjelaskan kepada kamu. Dia tak kata bayyana lakum. Lah, Allah Ta'ala guna fi' mudhari', yubayyinu lakum, isyarat kepada kita ini, kita aku ni, rasuluna ni, yubayyinu lakum, kita aku ni, kalaulah berlaku apa-apa penyelewengan, dia tetap akan muncul untuk memperbetulkan keadaan. Ha, kata di ulama tafsir, kullama, yang pertama sekali Allah Ta'ala jamin nak jaga Quran, tak ada siapa boleh selewengkan. Satu. Dua, fa kullama darasat sunnatun, setiap kali hilang sunnah, orang terlupa ke sunnah, hak sunnah Nabi ajar gini, kita pergi rekod ibadat yang Nabi tak ajar. Contohnya qayyadallahu aliman, Allah Ta'ala hantar mari seorang alim, seorang tokoh, seorang pendakwah, yaruddun nasa ilaiha, Allah Ta'ala suruh kita panggil balik manusia kepada sunnah. Dengan Quran kita kata wa ma atakumur rasul fakhuzu, apa yang Allah Nabi bawa kamu ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, Quran yang arahkan kita ikut Nabi, Quran yang arahkan kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata alhamdulillah. Karena itu setiap berlakunya isu, tak perlu Allah Ta'ala hantar mari rasul baru. Rasul tak ada dah. Nabi tak ada lepas Nabi kita wafat. Tetapi ulama Rabbaniyin yang berpegang dengan Quran dengan sunnah ada siapa hari kiamat. Sehingga kan bila berlaku kemunculan Dajjal di akhir zaman nanti, fitnah Dajjal, fitnah Ya'juj wa Ma'juj, Allah Ta'ala akan turunkan Nabi Isa AS untuk hapuskan Dajjal. Allahu Akbar. Jadi Nabi baru tak ada dah, dia guna yang sedia ada. Sebelum turunnya Nabi Isa, ni ada kumpulan-kumpulan yang duduk dakwah, tok syekh dia hidup balik. Kalau ada masalah panggil syekh ya, panggil Abu Ya mari hidup balik. Alhamdulillah muncul pendakwah-pendakwah kecil ke besar, muncul tampil untuk membongkar kesesatan mereka, berselindung di sebalik pelbagai nama.
berselindur di sebalik pelbagai kedai, berselindur di sebalik apa saja, kita kata alhamdulillah. Syariah khalidah, mukjizat khalidah, pembongkaran terus berlaku dengan izin Allah Taala. Maknanya Quran ini tak ada siapa yang boleh selewengkan dia. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul orang yang akan memperbetulkan, mengembalikan manusia ke jalan yang Allah Taala redha, insyaallah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala, Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikan kami ini termasuk di kalangan orang yang membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dipukul, walaupun dikecam, walaupun dikeji, tapi kita rasa mulia kerja ini. Sebab apa mulia? Mulianya satu kerja apabila kerja yang dibuat itu suatu kemuliaan. Ha, kena ingatlah. Mulianya satu kerja apabila pekerjaan itu satu kemuliaan. Alhamdulillah. Yang ketiga, Allah Taala sebut yang ketiga, tengok perangai ahli kitab, kathiran mimma kuntum tukhuna minal kitab. Allah Taala bagi tahu, muhi ahli kitab, kerjamu sembunyikan maklumat. Kerja kamu sembunyikan fakta. Kerja kamu banyak auta. Allahul musta'an. Kita minta perlindungan Allah Taala daripada sifat ini. Kata di para ulama, simatu, tulis, simatu ahlil kitab al-kitman. Menjadi ciri-ciri watak buruk kepada ahlul kitab, iaitulah sembunyi ilmu. Kerja dia sembunyi ilmu, tak bagi tahu yang benar, selewengkan fakta. Ha, ini kita bimbang hari ini. Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang perbuatan-perbuatan yang keji, tapi ada ya pendakwah-pendakwah yang tak bagi tahu pada orang, bahkan dia tuluk buat saja. Nabi larang buat binaan comel atas kubur, kita pakai hijah kubur. Nabi larang buat ihdas mereka-reka dalam ibadat, kita pakai tuluk jadi designer tuluk reka. Lah, hati-hati tuan-tuan. Karena itu kata ulama tadabbur, man katamal ilma min hadhil ummah, mana-mana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyembunyikan ilmu, fapihi syabahum bil yahudi wan nasara, maka dia telah ikut gaya Yahudi dengan Nasara, ikut gaya. Li anna hadha huwa da'buhum, karena itulah sifat mereka, ciri-ciri mereka sembunyi maklumat. Allahu akbar. Nah, jadi ingatlah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyembunyikan maklumat, yang menyembunyikan fakta, maka mereka telah mengikut jejak langkah Yahudi dengan Nasara. Kita kata wal'iyazubillah. Tapi Allah Ta'ala di akhir ayat Tuhan kata apa? Wa ya'fu an kasir, banyak lagi lah, banyak lagi. Nasara menyembunyikan tauhid, sebab tu dia ta'lih, dia mentuhankan Nabi Isa. Yahudi menyembunyi banyak hukum hakam syariah, seperti tadi pengharaman zina, rejam orang zina muhsan, dia sembunyi. Pengharaman riba, dia sembunyi. Kedatangan Nabi tidak diberitahu. Banyaklah senarai-senarai yang telah kita sebut tadi, sebahagiannya tambah beberapa perkara di sini lagi, wal'iyazubillah. Yang keempat, Allah Ta'ala sebut di sini, subulassalam. Tengok, yahdillahu manittaba'a ridwanahu subulassalam, jalan-jalan kebenaran. Kata di para ulama, ma adaqqa hadza ta'bir wa asdaqahu, betapa telitinya penggunaan perkataan assalam, sebab salam ni kesejahteraan. Subulassalam akan dapat jalan kesejahteraan, sejahtera dalam beragama, kita tidak seleweng, sejahtera dalam kehidupan kita sebab kita akan selamat di akhirat, sejahtera dalam kekeluargaan, sejahtera panjanglah. Kalau kita nak sejahtera ni, sejahtera segala benda, akal kita sejahtera sebab kita ikut wahyu. Kalau ikut otak kita, jam. Sejahtera keluarga, sejahtera, ya, kita kata kesejahteraan tu berpanjang-panjanglah sejahtera. Cuma di sini ada sedikit dipanggil lataif, kehalusan seni gaya Quran. Allah Ta'ala guna subulassalam, jalan-jalan keselamatan. Kenapa? Biasanya Allah Ta'ala gunakan jalan yang benar ni satu, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula, jangan ikut jalan-jalan. Biasanya Allah Ta'ala guna lafaz mufrad ini kepada jalan yang baik. Dia guna lafaz jamak subula, jalan-jalan, kepada yang sesat.
Tapi kenapa dalam ayat ini Allah guna adalah subulas salam, dia tak guna sabilas salam? Please, ini persoalan. Pasal tak? Biasanya Allah Ta'ala guna dalam Quran sabil, sirat satu, subul untuk sesat. Tapi ayat ini Tuhan guna subulas salam, dia guna jamak. Please, celik mata, buka telinga nak jawab. Dia kata lakinnahuna, apabila Allah Ta'ala kata ittaba'a ridwanahu, mu kena ikut keredaan Allah Ta'ala, mu nak ikut apa, mu kena ikut syariah, syariat Allah. Mana subulah dengan mana syariah, syari perundangan Allah Ta'ala itu banyak. Undang-undang Islam, rukun iman, rukun akhlak. Jadi semua itu dipanggil subulah salam, jalan nak selamat sejahtera tu. Banyak lorong, sama ada kita lorong tauhid, iman, lorong Islam, amalan yang zahir, lorong akhlak, lorong. Jadi kita, oleh kerana banyak jalan itu, maka selamat itu luas, syariat itu banyak, maka digunakan subulah salam. Dia tak guna sabilah salam seperti kebiasaan ayat. Tapi bila bertembung di antara dua, wa anna hadza sirati, satu, wala tattabi'u as-subula, jalan-jalan yang sesat. Jadi bila menjelaskan syariat, dia guna subul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepahaman yang baik kepada kita, insya-Allah. Yang terakhir, yang kelima, Allah Ta'ala sebut di sini, yahdi apa ni, subul as-salam wa yukhrijuhum minaz-zulumati ila an-nur biiznihi. Bila biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah Ta'ala sebut ridwan, ridwan. Jadi ikutlah keredaan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala redha. Banyaklah keredaan Allah SWT. Sebab itulah kata di para ulama, yang paling tinggi sekali setelah kita masuk dalam syurga, Allahumma ja'alna wa ahlina wa ahbabina, ya Allah jadikan kami, keluarga kami, guru-guru kami, pelajar-pelajar kami di alam nyata, alam maya ini, orang-orang yang layak ke syurga-Mu ya Rabbal Alamin. Kemudian selepas daripada itu, Allah Ta'ala berfirman bahawa aku redha kepada kamu, wala askhatu alaik, aku tak akan murka lagi pada kamu. Bekekalah kita dalam syurga. Allahumma ja'alna minhum ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Itulah yang kita nak. Maka Allah Ta'ala gunakan perkataan dia, iaitu apa dia ni, dia kata yahdi manittaba'a ridwanahu, siapa dia ikut keredaan Allah Ta'ala. Nak dapat keredaan Allah Ta'ala senang ke mudah? Jawabnya tidaklah mudah, bukan senang, bukanlah tidaklah payah, tapi tidaklah senang. Ikut Quran, ikut sunnah, ittiba'ul al-haq, jangan direka-reka ibadah sebagaimana yang diseleweng oleh Yahudi dalam kitab mereka, sebagaimana diseleweng oleh Nasara, mereka-reka ibadah sehingga Allah Ta'ala rakamkan dalam surah yang wajib kita baca setiap hari, ghairil maghdub, bukan orang yang dimurkai Yahudi, walad dhalib, bukan orang sesat yang mereka-reka ibadat Nasara. Tapi kerja kitanya ittaba'a ridwanahu, kita ikut keredaan Allah Ta'ala, jalan yang selamat, dan subulas salam, jalan yang mulia. Nak dapat jalan ni dengan cara mana? Ittiba'ul haqi, mengikut Al-Quran dan Sunnah Nabi. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita ringkas-ringkas pada pagi yang mulia ini. Hari ini, di samping orang merayakan kelahiran Nabi SAW Rabiul Awal, jangan lupa hari ini juga hari kewafatan Nabi SAW. Jadi kalau saya sebut tentang kewafatan Nabi, tuan-tuan janganlah marah. Ramai yang koyak duk komen dekat Facebook, kata kita macam-macam, kenapa tulis mak wafat? Hari ini hari gembira. Habis bila kita nak tulis hari wafat? Hari wafat satu je tarikh yang digunakan oleh majoriti ulama, iaitu 12 Rabiul Awal. Jadi hari ini antara tarikh yang sesuai untuk disebut. Sebagai tak, di saat kita gembira, kita juga ada hari duka cita, hari yang sedih, kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan menongkah melawan arus, tapi kita hanya menyatakan tarikh yang disebut oleh para ulama Islam. Alhamdulillah. Maka tanda cinta, Abu Anah kata, kalau betul cinta, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku ini, di akhir buku Imam Nawawi, saya letak satu lagi, dia panggil macam orang panggil lampiran, tentang 10 bukti tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tulis kata-kata hikmat, kata-kata nasihat. Tak. Kalau betul kamu cinta kepada Nabi, ikut sunnah. Jangan reka, jangan
Kalau kita rekod ibadat, maknanya kita kata Nabi tak apa. Nabi tak cukup lagi dia punya huraian. Wal'iyazubillah, kita minta pelindung Allah Ta'ala daripada perkara yang buruk seperti itu. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah dulu perbincangan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan perjalanan hidup kita beragama, perjalanan hidup kita di atas dunia, pengembaraan kita di dunia juga Allah Ta'ala selamatkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah, alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.